Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengenal ciptaan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Ciptaan Allah yang Mengagumkan. Dan pada pagi hari ini, kita akan menjawab sebuah pertanyaan. Siapakah aku? Tentang cuaca. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Ayub pasal 28 ayat 25 hingga ayat 27. Ketika ia menetapkan kekuatan angin, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan, ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Anak-anak, aku adalah awan yang terbentuk di dekat tanah atau dari atas turun ke bawah menyentuh bumi. Supaya diriku terbentuk, perlu ada air di udara, angin lembut, serta udara hangat dan dingin. Misalnya, angin sejuk yang melewati air rawa yang hangat akan membentukku sama seperti udara hangat di atas laut yang dingin akan menyebabkanku muncul. Angin menyebarkan diriku ke sekitar. Ketika matahari muncul, aku menguap dan menghilang dengan cepat. Di banyak tempat di mana tidak ada banyak hujan, aku membantu dengan membawa uap air pada tanaman. Aku bisa menjadi sesuatu yang indah, namun juga membuat ketidaknyamanan dengan menunda penerbangan, atau bahkan berbahaya dengan membuat orang sulit untuk melihat. Apakah aku? Mari kita lihat jawabannya. Aku adalah kabut. Meskipun aku bisa menjadi sesuatu yang indah, aku juga dapat membuatmu sulit untuk melihat kemana kamu pergi sampai matahari muncul dan membakarku. Anak-anak, jika kamu pernah memiliki kesulitan untuk melihat dengan jelas melalui kabut akan hal-hal buruk yang telah kamu lakukan, mintalah Yesus untuk membakarnya dan membantumu melihat dengan jelas. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, apakah kamu pernah melihat kabut? Dan apakah kamu juga pernah merasa sulit untuk melihat karena kabut yang tebal di sekitarmu? Tentunya hal itu membuatmu tidak merasa aman, bukan? Anak-anak, seperti kabut yang menghalangi pandanganmu, adakah hal-hal buruk dalam dirimu seperti kabut yang menghalangi pandanganmu kepada Yesus? Apakah itu adalah kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering engkau lakukan? Tidak menurut kepada orang tua, pemarah, berbohong, malas,
atau hal-hal buruk lainnya. Maka mintalah Yesus untuk menolongmu menyingkirkan kabut itu yang adalah hal-hal buruk dalam hidupmu, sehingga engkau dapat melihat dengan jelas hal-hal yang baik yang harus engkau lakukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.